Kita hari ini mau coba barang yang aku beli di Tokopedia. Ini namanya turbo knalpot. Ya, namanya juga turbo, itu suaranya seperti turbo. Nah, suara turbo itu seperti apa, kita dengar dulu ya. Ini kita nanti taruh di knalpot situ, suaranya bisa berubah nggak? Aku mau uji coba ini, suaranya berubahnya gimana gitu. Jadi kita pasangnya ngadep knal, ini lubangnya masuk ke sana gitu. Ini kita kencengin di bawah knalpot gitu, ya. Jadi ini kita taruh di sana. Terus ini kan ada lubang di situ. Bunyi ini sebenarnya kalau ditiup, coba ya. Tuh suaranya kayak gitu teman-teman. Kita pasang aja langsung di sini ya. Oke. Pasang di knalpot. Pasangnya gampang ya, tinggal kita ini aja, kita kencengin di sini. Kita masukin ke sana. Ya gini, kita kencengin yang sini. Oh, kita dengar dulu suaranya ya. Lupa. Kita dengar dulu suara nggak pakai alat ini suaranya gimana. Ini saya deketin ya. Nah, ini udah dinyalain. Coba kita gas. Oke, itu tadi suara nggak pakai alat ini. Sekarang kita pakai alat ini. Suaranya apa bisa seperti turbo atau sama aja? Kalian review nih teman-teman. Biasanya kalau di truk-truk itu yang bunyi-bunyi pakai ini kayaknya ya. Cicit gitu. Nah, oke, udah. Seperti itu bentukannya ya. Nah, itu alatnya. Dalam kita coba dengerin sekarang. Coba Yas. Kalian Yas. Coba kita gas. Suaranya berubah tapi nggak terlalu besar ya suaranya, ya seperti turbo lah. Tapi turbo itu sebenarnya kan ya kayak gitu sih, zing 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 gitu teman-teman. Jadi ini mungkin tak taruh sini aja ini barang ini, biar suaranya seperti turbo. Oke lah teman-teman, mungkin videonya itu aja ya, dicoba barang turbo, knalpot turbo. Oke, semoga teman-teman kalau mau beli barangnya itu bisa lihat video ini dulu, suaranya itu kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat.